Mana ada mujizat kesembuhan? Saya orang yang tidak percaya pada hal semacam itu. Tapi anehnya, saya baru percaya pada saat saya mendengarkan Healing from Heaven. Ada banyak kesembuhan terjadi setiap malam. Saya pikir itu rekayasa. Sampai akhirnya saat orang-orang berdoa, tubuh saya bergetar hebat dan Roh Kudus menjamah hati saya yang beku dan hampa. Saya merasa sangat hancur hati dan merasa sangat bersalah atas semua dosa-dosa saya selama ini. Saya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan selama ini. Saya mau bertobat Tuhan dan kembali kepada-Mu. Healing from Heaven kini hadir kembali setelah sekian lama menanti dalam doa. Pelayanan kesembuhan ini dipakai Tuhan luar biasa dalam siaran radio, YouTube, dan KKR kesembuhan. Ratusan mujizat telah terjadi. Tuhan memerintahkan untuk pelayanan ini menanti sekian tahun. Dan Tuhan terus memurnikannya agar mereka yang didoakan tidak mencari dan memuliakan para hamba-Nya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Nantikan siaran doa dan kesembuhan Healing from Heaven melalui YouTube dan radio setiap hari Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi dan layanan doa, Anda dapat menghubungi ke nomor WhatsApp 08777-167-2009. Mujizat terjadi bagi yang percaya.